Hai teman-teman channel YouTube Cuya Patiha. Ini aku kedatangan satu pelanggan lagi. Ini kayaknya dari gak tahu India, gak tahu Pakistan, gak tahu turunan India gitu kan. Pokoknya wajahnya mirip India. Dia mau pesen kue sama brownie sama aku. Jadi ya dia datang gitu kan. Ya inilah keberhasilan aku di sosial media gitu kan, karena aku orangnya nggak terlalu pure ke oven ya, oven BO gitu. Jadi aku hanya menjual karya aku bikin kue dan aku rias pengantin juga. Jadi buat yang beranggapan sama aku atau yang nggak suka sama aku, yang sering menghina atau komentar-komentar yang pedas, ini hasil pembuktian aku bahwa aku cuman jualan kue sama rias pengantin. Dan ini yang pesen kue ke aku, dia ngeborong dari sini bang. Jadi ini yang pesen kue, abang namanya siapa bang? Panggil saja Iqbal. Ini namanya Bang Iqbal, dia mungkin keturunan India kali ya, mirip banget dengan wajahnya kayak orang India. Buat teman-teman, jadi kalau kalian sebagai waria jangan pernah menyerah untuk berkreasi atau bermotivasi untuk berkarya, bikin segala sesuatu yang menghasilkan uang atau yang positif gitu kan ya. Ya ini buktinya, ada seseorang yang jauh-jauh gitu kan, dari mana? Saya dari Cimahi. Dari Cimahi datang ke Cibiru untuk pesan kue brownies ke aku sama kue keringnya gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak suka, yang sering menghina atau mengejek di komentar-komentar yang pedas, ini pembuktiannya. Aku datang tamu yang mesen kue ke aku karena itu aku berjualan di sosial media. Ya namanya juga waria, kalau waria berjualan di pinggir jalan kan mana ada yang mau lirik gitu kan. Tapi kita kan jualnya di sosial media, jadi orang-orang itu tahu gitu kan bahwa waria itu tidak semuanya open BO atau mangkal atau ngamen gitu ya bang ya. Iya. Jadi komentar abang tentang waria itu gimana bang? Sebenarnya sih saya tidak bisa berkomentar banyak, tapi ya, saya salut dengan si mbaknya ini ya. Makasih. Itu karena dia mau berusaha ya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ya, ini ya, ya gitu ya. Ya. Tapi dia tetap mau berusaha dan memang apa namanya, dia tidak semurah yang kita kira gitu ya kan. Kalau misalnya kita ngejudge yang namanya waria, pasti akan berhubungannya sama yang open BO ya. Tapi ini tidak gitu, karena selain kue juga ternyata dia juga ada dari wedding ya. Iya, gitu. Ya, wedding. Jadi memang basicnya dia bukan open BO tapi dia pengusaha sebenarnya. Alhamdulillah, makasih bang. Ini bukti kalau di chat itu testimoni, tapi ini real nyata. Dia bilang bahwa dia udah lihat aku, ya dibilang pengusaha ya alhamdulillah gitu kan. Tapi ya aku masih merintis lah, masih belajar gitu. Terima kasih abang udah datang ke tempat aku, udah memesan kue aku. Next suatu saat kalau misalkan mau lebaran bisa pesen kue lagi ke tempat aku. Dan terima kasih udah ngobrol bareng di channel Joya Patiha. Semoga teman-teman yang ada di channel Joya Patiha menilai waria itu dengan hal yang positif. Makasih ya bang ya.